Jordi, tunggu dulu sebentar. Kenapa Jarwo? Kita mau ke sungai nih, mau mandi. Ya, ini gerah. Iya, panas. Eh, tahu nggak? Aku udah punya truk baru lagi. Hah? Wah, kamu beli truk baru aja kerjaannya. Iya, kamu sultan banget. Iya. Kerjaannya beli truk baru. Ya, aku beli truk baru untuk muatan pasir lagi. Wah, banyak banget itu si Jarwo punya truk, Saputra. Iya, Jordi. Padahal yang kemarin itu masih truknya lagi 3. Aku juga heran sama dia, dari mana dapat uang ya? Mungkin uangnya nyuri. Eh, jangan berpikir gitu kamu, nggak boleh. Bapaknya si Jarwo kan pengusaha. Emang pengusaha apa? Usaha eksplor batu bara. Ah, nggak mungkin. Kalau batu bara, si Jarwo udah 10 punya mobil mewah. Iya tuh, makanya tuh kulitnya hitam. Dia eksplor batu bara sama bapaknya. Emang kulitnya hitam dari lahir. Oh, sini, oi. Eh, beli gini dulu yuk. Ya udah, serah kamu, nanti beli satu ya. Eh, kalian mau lihat nggak truk gue? Ya, nanti aja, aku mau beli lumpia dulu. Ya, ya. Sini ya, si Jordi yang traktir. Ya udah, kalau gitu aku juga mau. Kita sendiri ya. Itu kameramennya yang bayar ya. Kameramennya yang bayar. Wah, enak-enak ini. Enggak, aku mau gininya yang banyak. Eh, santai, si Jordi yang traktir katanya tuh lihat. Oh, iya. Luang dia. Eh, sekarang ditraktir sama si Jordi, teman-teman. Kenapa si Jordi yang traktir, Jawo? Nah, kamu yang kaya di sini, kamu dong yang traktir. Si Jordi kan baik orangnya, biarin dia yang traktir. Lihat deh. Wah, ini kayak klakson es krim. Wow, banyak banget ini. Lumpiang. Wah, ini baru enak kan, Bang. Ini gede-gede, aku digeden. Enggak ada yang Ah, punya aku segitu aja dah. Jangan dimak. Uangnya enggak ada. Enggak ada. Enggak jadi beli lumpiannya. Ah, alasan kamu begitu. Jordi sekarang yang bayarin kawan. Jordi banyak uang. Uangku mah di rumah. Ini namanya lumpia. Kalau di Jawa apa namanya, Mas? Gorengan. Oh iya. Banyakin gitunya. Apa? Sambal ya. Bumbunya. Saya banyakin juga ya. Juga banyakin bumbunya. Ayo yang suka lumpia, ayo merapat. Ini kasih satu ya, tahu aja katanya. Banyakin satu. 5.000 satu ya. Ini ya, Mas ya. Wih, enak banget nih kawan-kawan. Wih. Tahu aja 5.000. Pakai cabe. Ini punyaku lebih banyak. Hei. Coba guys, gimana enak kah apa? Kameramen ini, coba. Tahu aja kasih. Wow. Lihat. Tapi ngomong-ngomong, kamu benar punya truk baru, Jarwo? Ya benar lah, ngapain aku bohong? Tapi kenapa kamu bisa beli truk? Oh, kamu udah banyak punya truknya. Gak tahu bapakku disuruh beli truk yang banyak. Wih, berarti baik ya bapakmu ya? Baik lah, kaya lagi. Ih, sombong banget kamu. Bilang kaya katanya, tapi yang bayar si Jordi. Ya, mumpung si Jordi mau traktir. Enak banget, Jordi. Kalau gratis mah enak. Eh, punya aku udah habis nih. Nyoba lagi dong, ini si Jordi yang bayarin. Uang aku udah habis. Ayo Jordi, bayarin lagi satu aja. Kamu ini udah kaya, minta bayarin. Mending kita lihat truk barumu. Ya udah, ntar dulu aku mau ke Marbadi, bentar ya, tunggu ya. Cepetan. Ya. Wah, si Jarwo beli truk baru terus ya. Iya, kemarin aku pernah lihat truknya itu banyak banget. Iya. Truknya itu ada 5 biji kayaknya. 5 unit. Iya, sudah maksudnya 5 unit. Ada yang warna hitam, ada warna hijau. Kalau yang hitam di bawah sama si Jarwo enggak kelihatan dong. Iya. Lampunya dikirain hantu jalan sendiri truknya. Lampunya juga hitam semuanya, semua full hitam. Ih. Tapi si Jarwo, aku salut sama dia. Wah, hebat dia. Muda-muda udah bisa beli truk banyak. Iya. Pengusaha lagi. Iya, pengusaha pasir. Iya, pasir hitam. Iya, karena dia itu udah hitam. Iya. Pasir hitam. Iya. Tapi yang aku salutin lagi. Iya, kenapa? Iya, dia jadi pengusaha. Udah umurnya muda. Iya, 12 tahun. 20. Tapi udah jadi pengusaha handal, udah pengusaha sukses. Sedangkan kita ini ganteng-ganteng gini nggak jadi pengusaha apapun, pengangguran. Itu yang aku heranin. Tadi dia kan ngakunya punya uang banyak. Iya, tapi beli lumpia kamu yang bayarin. Iya, aku yang bayar. Kayaknya dia tuh nggak bawa uang cash, dia tuh punya apa namanya itu, mesin gesek. Kartu-kartunya itu. Iya, mesin gesek itu kalau digesek itu keluar uang. Gitu. Ya gitu canggihnya sekarang ya. Beli truk tinggal beli gesek. Satu. Iya, beli satu tinggal gesek. Aduh, di mana?
mana ya si Jordi sama si Saputra ya? Katanya udah di sini kok nggak ada ya? Aduh, di mana dia? Ini motornya si Saputra, tapi orangnya nggak ada. Mana mereka ya? Apa jangan-jangan aku udah ditinggalin hutan ya? Atau ke sungai? Mungkin mereka udah ke sungai, motornya taruh di sini. Apa aku susul aja ke sungai ya? Aku susul aja dah. Tapi lama banget itu si Jarwo ke kamar mandinya. Kita mau review itu truk-truknya biar teman-teman semua tahu di rumah. Iya, aku juga udah nggak sabaran. Panas banget lagi nih. Ini hiu sakit Jordi. Sama. Sakit. Wah, itu kan si Siska. Iya, si Siska itu. Hei, Siska, sini Siska. Iya, sini. Wah, ternyata kalian dah di sini. Aku cari kalian dari tadi. Apa orang aku udah nunggu dari tadi kamu di sini. Kamu sih malas. Iya, malas. Emang sama kayak si Jarwo. Kita beli lumpia kan sampai habis ini kamu belum datang. Iya. Aku baru habis bantuin ibuku, angkat jemuran, cuci baju. Makanya aku terlambat datangnya. Kirain kamu udah ninggalin aku. Makanya aku susul. Eh, kamu mau ikut enggak? Kita mau lihat truknya si Jarwo. Katanya si Jarwo punya truk baru, Siska. Wah, beneran itu? Kan si Jarwo udah banyak punya truk. Iya, beneran. Iya, beneran. Ya udah kita lihat truknya si Jarwo aja. Ya udah, ayo, ayo. Hei, kalian mau kemana? Ini mau lihat truk kamu katanya. Ya udah kalau gitu ya kita jalan sekarang. Yuk lewat sana, kita jalan kaki aja. Mana truk barunya? Ya, ini truk baruku. Kenapa kalian kaget? Aduh, kenapa truk barunya kamu gini buntut? Ya, yang berdekan baru. Lihat ini. Dari trukmu sekian lima itu, semuanya buntut. Ini juga buntut. Aduh. Ya, ini yang paling terakhir, yang paling udah lama aku beli. Aduh, tak kirain truk barumu tuh bagus. Eh, ngapain kamu naik? Nanti kamu bisa keluar. Aduh, Jarwo, trukmu ngapain kayak gini? Udah buntut, jelek lagi. Walaupun buntut, sekarang lihat ini, aku mau jalan-jalan pakai ini. Nah ya udah kalau gitu kita jalan-jalan. Iya ya. Ayo. Ini buntut juga ada gunanya. Ayo. Ini lihat Jordi depannya udah mau karetan. Aduh Jarwo. Truk buntut dia dipamerin. Biarin ya, mending kan aku udah punya truk daripada kamu nggak punya truk. Iya ini buntut banget Jarwo nih. Lihat di atasnya udah keropos nih, udah kayak kerupuk. Eh lihat ini. Apaan nih? Ini lihat nih. Karena ini gak ada tempatnya, makanya gitu, kepanasan, kehujanan gitu Jordi. Cepetan dah, jalan-jalan, ini aku udah gak sabar ini. Kirain truk baru banget. Iya, baru dari dealer. Ini kayaknya baru dibuang di TPA ini. Iya, diambil lah. Aduh, Jarwo, kamu itu ada-ada aja. Tak kira hidupmu berubah, ternyata makin susah. Gini, makin susah. Pantes kamu beli lumpia gak bisa. Aduh Jarwo, sekarang kamu makin diejek sama mereka. Biarin kalau kamu udah ngejek motorku, silakan turun, jangan ikut. Motor! Ini truk. Udah tahu ini truk, masih aja dibilang motor Jarwo. Salah dikit gak apa-apa, yang penting kamu udah ngerti kalian semuanya. Aduh, turun. Ayo turun aja Saputra, jangan naik truk buntut kayak gini. Ya turun, cepetan turun. Kamu ini lama Tidak banget. Dulu, takut. Disuruh turun ngeyel. Ya, santai dulu, truk buntutmu ini ngotori bajuku. Udah yuk, kalian turun. Nggak usah naik truk. Mending kita naik motor aja. Bukan ini truk buntut. Mending kita jalan-jalan bawa motor aja yuk. Kita ke sungai sekarang, mandi. Yuk, ini motornya di sini. Aduh, kalau gitu aku ikut dong. Ah, nggak mau. Itu truk buntutmu. Ya, benar. Bawa. Ya, ya. Yuk. Kita langsung ke sungai ya. Ya, let's go. Kalau kamu mau ikut, ajak aja si Siska. Ya, si Siska aja. Ajak itu. Ya ya. Yuk, aku pergi dulu ya. Ya, dadah. Masa aku gak diajak sih? Dasar mereka, awas ya. Siska, mending kita jalan-jalan yuk bawa trukku. Ih, gak mau. Aku jalan-jalan pakai truk buntut. Mending aku pulang aja. Bye bye. Aduh, gak ada yang mau jalan-jalan pakai trukku. Aku harus kasih tahu orang tuaku disuruh ganti.